Hai guys, jadi aku tuh suka banget sama sayur-sayuran, tapi kali ini tuh sayurannya mau next level banget, nggak cuma aku rebus, tapi kali ini mau aku oven. Nah untuk sayurannya di sini tuh aku pakai zucchini, terong ungu, jamur, kentang, dan juga tomat cherry. Oh iya guys, sebelumnya sayuran ini udah aku cuci dengan bersih ya. Nah untuk feeding setnya di sini tuh aku pakai feeding set dari Sugar Baby. Aku masukkan berbagai macam komponen ke dalam feeding set dari Sugar Baby ini. Dan lihat deh guys, banyak banget kan kondimen dari sayuran ini, tapi semuanya bisa masuk pakai feeding set dari Sugar Baby. Nah guys, kalau semua sayurannya udah masuk, tinggal aku taburin garam di atasnya dan juga aku beri sedikit merica bubuk. Oh iya guys, di sini tuh mericanya aku pakai yang warna hitam ya. Terus guys, biar makin enak, di sini tuh aku pakai coconut oil tapi cuma sedikit aja ya. Dan yang terakhir aku tambahkan oregano di atasnya. Nah, kalau semuanya udah ready kayak gini, tinggal aku masukkan ke dalam oven. Nah, guys, di sini tuh aku oven selama 45 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Oh iya guys, feeding set dari Sugar Baby ini 100% FDA food grade silikon, aman, bebas bahan kimia berbahaya dan memiliki daya tahan panas hingga suhu 220 derajat Celcius. Dan guys, feeding set dari Sugar Baby ini bisa banget kalian simpan di dalam freezer, oven ataupun steamer dan didesain khusus untuk membantu anak belajar makan sendiri. Selamat mencoba di rumah ya, guys.